di sini. Kita coba Dead Valley 2 kali ini. Dari sisi grafis lebih bagus daripada Dirt 4. Ini juga bisa ditunjukkan ciri-ciri di mana angka frame per second selalu di bawah 60. Di pojok kanan atas angka yang paling bawah FPS hanya sekitar 40-45an. Jadi lebih berat dari Dirt 4. Secara visual juga bagus. Lightning sudah seperti game modern. Itu terlihat cahaya matahari di antara daun-daun dan ranting pohon. Debu juga lebih pekat. Sini mulai kelihatan GTX 1070 terasa sudah uzur, sudah mulai tidak bisa menjaga FPS di atas 60. Tapi dari grafis memang luar biasa. Di sini lihat lagi efek lightingnya memang sangat bagus, terasa lebih hidup. Oh ya, dalam sisi pengendalian masih lebih user friendly Dirt 4. Di Dirt Rally 2 ini lebih ke arah simulasi pengendaraan yang sebenarnya, jadi agak sulit mengendalikan mobil rally ini. Tidak seperti di Dirt 4 yang sudah dibuat lebih user friendly, lebih bersahabat untuk dikendalikan. Tapi justru ini tantangan bagi kita untuk mencoba mengendalikan berbagai kendaraan yang ada di sini. Cukup banyak pilihan kendaraan untuk digunakan. Tapi di seri awal kita harus mengendarai kendaraan-kendaraan lama lebih dulu. Baru setelah itu beberapa kendaraan modern akan terbuka kuncinya. Grafis jelas terlihat lebih bagus, pohon-pohon juga lebih hidup. Suara kendaraan juga bagus. Efek-efek sangat bagus. Jadi untuk yang menyukai game tipe rally, silahkan mencoba. Saya belum lama mencoba, sudah sangat terkesan dengan Dirt Rally 2 ini. Walaupun untuk pengendaraan mobil rally-nya lebih sulit, tapi justru mengasihkan. Saya akan update nanti setelah mobil-mobil rally modern terbuka, telah menyelesaikan rally-rally tahap awal. Kita juga sama dengan Dirt 4, kita bisa membuat custom road dengan berbagai cuaca yang kita pilih dan waktu, misal siang atau malam. Jadi banyak kebebasan yang bisa kita dapatkan di Dirt Rally 2 ini, mirip dengan Dirt 4. Demikian sementara awal dari Dirt Rally 2, pengalaman memainkan Dirt Rally 2 serta
kata kesan terhadap grafis dari Dead Rally 2 ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.